Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana keseruan One Piece chapter terbaru. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! One Piece chapter 1100 kali ini berjudul Terima Kasih, Bonnie. Pada awal chapter kita diperlihatkan Kizaru tengah mengobrol dengan Dr. Vegapunk. Sepertinya Kizaru dan beberapa anggota Angkatan Laut seperti X-Drake datang karena Angkatan Laut mengetahui bahwa Vegapunk telah melakukan kontak dengan seorang bajak laut, yaitu Bartolomeo Kuma tentang penyembuhan penyakit Bonnie. Vegapunk berkata bahwa ia hanya melakukan tugasnya, mencari model yang ideal untuk pasukan klon yang akan dibuat ke depannya. Lalu, lewat Denden Mushi, Saint Saturn pun berbicara kepada Vegapunk bahwa apakah Vegapunk tidak mempedulikan bahwa yang akan dijadikan model, yaitu Kuma ini, adalah bajak laut yang memiliki bounty senilai 296 juta berry. Dan jika Angkatan Laut akan menggunakan wajah ini sebagai wadah program Angkatan Laut, itu akan menjadi penghinaan terhadap reputasi Angkatan Laut. Namun, meski Saint Saturn berkata seperti itu, Saturn masih mau memberi lampu hijau untuk pemilihan Kuma sebagai model ini. Namun dengan tiga syarat, yaitu yang pertama, Kuma harus setuju untuk menjadi Shichibukai. Karena beberapa hari yang lalu, Angkatan Laut kehilangan salah satu Shichibukai dikarenakan rookie bernama Ace. Dan hal itu membuat kekacauan besar di dunia bajak laut. Karena dari itu, Angkatan Laut mesti segera untuk mengisi kekosongan itu untuk menenangkan dunia. Yang kedua, Kuma harus menjalani operasi untuk menjadi senjata Angkatan Laut. Setelah Kuma menjadi Shichibukai, Kuma akan dijadikan sebagai simbol ketakutan bagi para bajak laut. Di sini, Saint Saturn paham betul mengenai track record Kuma dengan pasukan revolusi, yang menjadikan Kuma berbeda dengan bajak laut lainnya. Lalu, jika Kuma menerima dua syarat ini, untuk mencegah Kuma dapat memberontak kepada pemerintah dunia dengan kekuatan Kuma, maka Saint Saturn menyaratkan persyaratan ketiga, yaitu Kuma harus setuju untuk melepaskan segala keinginan bebas dan kemanusiaan Kuma. Mendengar semua persyaratan ini membuat Vegapunk marah. Vegapunk menganggap bahwa hal ini sama saja dengan membunuh Kuma, dan Vegapunk juga telah mengira bahwa hal ini harus dilakukan oleh pemerintah dunia, karena Shichibukai lainnya tidak ada yang sepenuhnya patuh pada pemerintah dunia. Dengan fakta bahwa sama saja Vegapunk akan membunuh Kuma dengan hanya menjadikan Kuma sebagai robot, Vegapunk mengumpat kepada Saturn, "Apa kau pikir aku mau membunuh seorang manusia?" Namun dengan santainya, Saint Saturn berkata kepada Vegapunk, "Sadarilah posisimu. Kau adalah ilmuwan militer yang tak memiliki hak untuk membantah. Lagi pula ini adalah harga yang murah untuk menyelamatkan anak perempuannya, menimbang betapa sulit dan mahalnya operasi ini." Setelah mendengar semua itu, hal yang dilakukan oleh Kuma adalah ia tertunduk menutupi wajahnya dengan tangan. Dan setelah itu Kuma tersenyum sambil menangis. Ia sangat bersyukur bahwa kekhawatirannya tentang tidak bisa menyelamatkan Bonnie akhirnya telah hilang. Kuma berkata akan dengan sangat hati menerima takdir apapun, selama Bonnie bisa sembuh. Melihat respon dari Kuma ini, Vegapunk pun tidak henti-hentinya untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Dan kekejaman Saturn tidak selesai sampai di sini. Setelah mendengar waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit Bonnie adalah 1,5 tahun, dan waktu yang dibutuhkan untuk modifikasi Kuma adalah minimal 2 tahun untuk menghindari Kuma kabur selama prosesi modifikasi. Karena proses penyembuhan Bonnie telah selesai, pemerintah dunia akan mengambil hak asuh Bonnie selama itu dan akan membebaskan Bonnie setelah penghapusan kepribadian Kuma selesai. Vegapunk pun semakin marah karena hal itu sama saja Kuma tidak akan bertemu dengan Bonnie lagi setelah Bonnie sembuh. Namun meski dengan kondisi itu, Kuma tetap bersedia menelan syarat dari Saint Saturn dengan satu permintaan, yaitu Kuma meminta agar Bonnie tidak diberitahu tentang kebenaran ini.
dan Kuma meminta agar ketika operasi Bonnie selesai, Bonnie dapat terbangun di tempat ia tumbuh besar, yaitu di gereja kerajaan Sorbet. Dan Saint Saturn pun menerima permintaan itu, karena bagi Saturn tidak ada bedanya di mana ia berada, asalkan terawasi oleh pemerintah dunia. Setelah percakapan itu selesai, Kuma memberitahu Bonnie bahwa untuk 6 bulan ke depan ia akan tinggal bersama Bonnie di laboratorium ini. Dan hal itu membuat Bonnie sangat merasa senang karena akan bisa selalu bersama dengan ayahnya. Dan setelah Vegapunk mendapatkan persetujuan dari Saturn untuk menggunakan Kuma sebagai model, ia tak henti-hentinya mendapatkan ide yang bisa direalisasikan dengan model Kuma ini. Di titik inilah ia merasa tidak punya waktu untuk makan, ke toilet, untuk menulis ide-ide yang terus bermunculan. Dan ia berharap ada 5 orang lagi yang sepertinya untuk membantunya. Lalu keseharian, Kuma dan Bonnie di lab Vegapunk pun diperlihatkan. Terlihat juga mereka pesta makan pizza bersama Sentomaru, Vegapunk, dan Kizaru. Dan bahkan, 5 orang itu dan orang-orang lab di dalamnya terlihat menari-nari dengan irama seperti denyut jantung Nika, yaitu don-to-to-to-to-to. Setelah setengah tahun berlalu, pengobatan Bunny pun berjalan lancar, dan sisanya Bunny hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk melakukan rehabilitasi di kerajaan Sorbet. Terlihat di sana warga kerajaan Sorbet menyambut Kuma, termasuk Ratu Connie. Kuma berkata kepada Bonnie bahwa setidaknya dalam 1 tahun Kuma tidak akan kembali. Namun Kuma akan mengirimkan Bonnie surat yang banyak. Kuma juga mengatakan akan mengajak Bonnie untuk mengarungi lautan dan mengunjungi berbagai tempat. Dan itu benar-benar hal yang diinginkan oleh Kuma. Dan setelah itu ternyata ada anggota CP8 yaitu Alpha yang akan menjaga Bonnie. Mungkin lebih tepatnya adalah mengawasi Bonnie sebagai jaminan ketika Kuma melakukan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah dunia. Dan setelah itu, Kuma mengucapkan kata perpisahan kepada Bonnie, yaitu, "Terima kasih Bonnie, aku sangat senang kau terlahir ke dunia ini." Dan setelah itu, kabar sitiran Kuma menjadi anggota Shichibukai sangat membuat terkejut bajak laut di seluruh dunia. Di sana diperlihatkan beberapa ekspresi para bajak laut seperti Doflamingo, Crocodile, dan Mihawk. Lalu ada juga Alvida dan para anggota bajak laut Shirohige, Boa Hancock, Moria, dan pasukan revolusioner. Lalu pada halaman terakhir kita melihat kapal milik Kuma beserta Jolly Rogernya yang merupakan hasil gambar Bonnie. Kuma berkata dalam suratnya, "Bonnie ku sayang. Aku masih berada di lautan saat aku menulis surat ini. Aku sudah menjadi cukup dikenal dan sangat sulit bagiku untuk bisa berlayar dengan damai. Tapi aku baik-baik saja. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menemukan tujuan perjalanan yang menarik untukmu saat kau berumur 10 tahun. Aku harap keadaan semua orang di sana sebaik aku saat ini." Dan di panel terakhir, kita melihat Luffy yang sedang dikejar macan. Dan saat itu, pemerintah dunia menghubungi Kuma untuk memberikan perintah baru. Dan mereka menanyakan lokasi Kuma saat ini. Dan Kuma pun menjawab pertanyaan itu. "Aku sedang berada di East Blue. Apa perintahku?" Dan chapter 1100 selesai sampai di sini. Sungguh chapter yang mengandung banyak sekali daun bawang. Sekali lagi kita dibuat sangat kagum dengan sosok Kuma ini yang begitu tulus, siap menerima takdir apapun demi sosok yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan hal yang pastinya membuat kita penasaran adalah, kenapa Luffy sampai perlu ikut digambarkan di chapter ini? Dan apa hubungannya dengan Kuma yang saat ini tengah berada di lautan East Blue? Apakah Kuma akan mendapatkan perintah tentang hal yang berkaitan dengan Gomu Gomu no Mi? Yaitu untuk menangkap orang yang memiliki kekuatan bisa melar. Jika seperti itu, apakah pada titik waktu itu Kuma sudah tahu tentang hubungan antara Luffy dengan Regen? Yang mana saat Arc Thriller Bark kita mengetahui bahwa Kuma telah mengetahui bahwa Luffy adalah anak dari Dragon. Sepertinya chapter selanjutnya pun masih akan menceritakan tentang flashback Kuma.
Namun meskipun begitu, pasti sangat kita tunggu. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.